Timnas Timor Leste akan menjamu Mongolia pada pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia 2027, 5 September 2024. Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali, akan menjadi saksi pertandingan kedua negara tersebut. Markas Bali United itu diketahui dipinjam oleh Timnas Timor Leste sebagai status tuan rumah. Hal itu dibenarkan pada situs resmi AFC yang menyatakan pertandingan antara Timor Leste versus Mongolia digelar di markas Bali United. Alasannya, stadion di Timor Leste tidak ada yang memenuhi standar AFC dan masih wacana untuk direnovasi. Dinakodai pelatih baru Simon Eliseche, Timnas Timor Leste sendiri sudah tiba di Bali dan terlihat beberapa pemain sedang melakukan pemanasan. Pemain seperti Gali Freitas, Mauzino, João Pedro, Genifio Mota, Filomena Junior, Junilo Pereira masih menjadi andalan dan tumpuan bagi sepak bola Bumi Lorosae. Adapun pemain teranyar Timor Leste yang sudah bergabung dan terlihat pada sisi latihan, ia adalah Claudio Osorio. Osorio sendiri baru didatangkan dari Inggris dan dipercaya bisa berbuat banyak bagi Timnas Timor Leste. Melihat rekor pertemuan dan komposisi pemain saat ini, tim yang berjuluk La Faik tersebut difavoritkan bisa mengalahkan Mongolia. Gali Freitas akan menjadi mimpi buruk bagi Timnas Mongolia, pasalnya pemain dari salah satu klub Liga 1 Indonesia tersebut sedang dalam performa terbaiknya dan tahu betul kondisi lapangan yang ada di Indonesia, termasuk Stadion Kapten Iwayan Dipta. Tak hanya itu saja, banyak pemain Timor Leste yang sudah terbiasa dan cocok dengan atmosfer stadion yang ada di Indonesia. Ditambah lagi, supporter dari Timor Leste yang kemungkinan besar akan memadati Stadion Kapten Iwayan Dipta demi mendongkrak semangat tim kesayangan mereka yang akan bertanding. Sebelumnya, Timnas Timor Leste dan Mongolia sejatinya sudah dua kali bertemu, yaitu pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2015 silam, yang mana semuanya dimenangkan oleh Timor Leste dengan skor 1-0 pada leg pertama dan 4-1 pada leg kedua. Gali Freitas CS kembali akan bersuah Mongolia sebagai tim tamu pada leg kedua kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar pada 10 September 2024.